Puan menghadapi Liga Super Musim Hadapan, juara 33 kali Piala Malaysia, Selangor akan mengadakan perlawanan persahabatan pramusim dalam usaha memantapkan pasukan itu bagi saingan Liga Super 2018. Perkara itu diakui Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Datuk Seri Subhan Kamal. Walaupun mengakui akan mengadakan latihan dan perlawanan musim di luar negara pada bulan hadapan, namun beliau akan menyerahkan kepada jurulatih P. Maniam untuk menentukan negara dan pasukan kelab yang bakal ditemui. Ya, peristiwa ini kita masih dalam perbincangan. InsyaAllah, macam saya kata juga, insyaAllah minggu depan kita akan maklumkanlah ke mana perancangan coach, kerana buat masa ini pemain-pemain import kita masih belum melaporkan diri, kecuali Rufino, insyaAllah hari besok dia akan sampai. Bagaimanapun, menurut sumber, Indonesia menjadi destinasi pilihan jurulatih Selangor P. Maniam. Mengenai Stadium Shah Alam yang sebelum ini menjadi Stadium Keramat The Red Giants, Datuk Seri Subhan menjelaskan situasi sebenar. Jadi tahun lepas kita mohon tapi tak dibenarkan atas sebab-sebab yang tersendiri. Jadi tahun ini memang kita telah pun hantar surat pada pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk mohon kalau boleh dipertimbangkan agar Selangor dapat bermain di Stadium Shah Alam. Juga kita telah mohon suratlah, mohon peruntukan kalau ada untuk membantu kami, kerana macam tahun lepas pun kita tidak diberikan apa-apa bantuan. Datuk Seri Subhan Kamal ditemui pada majlis penutup dan penyampaian hadiah kejohanan bola sepak bawah 20 tahun bagi merebut piala bekas penjaga gol negara Arumugan di Padang Marin, Pelabuhan Kelang.